Salat yang paling mulia di sisi Allah itu adalah salat subuh, dilakukan secara berjamaah, dan itu di hari Jumat. Nah, makanya Bapak saya, kita akan menyesal sekali kalau misalkan hari Jumat kita lewat dari salat subuh. Makanya Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau ya'lamuna fil 'atamati was-subhi." Kalau sekiranya mereka mengetahui keutamaan yang ada pada salat Isya, karena seberat-berat salat bagi orang-orang munafik itu salat Isya, salat subuh, wa qila salatul 'ashr. Disebutkan juga apa? Salat asr. Kalau sekiranya mereka mengetahui keutamaan yang ada pada salat Isya dan keutamaan yang ada pada salat subuh, la atauhuma law habwan. Niscaya mereka akan mendatangi kedua salat tersebut kalaupun mereka datang dengan apa? Merangkak. Ilahi. Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man shalla salatal Isya jamaah." Siapa yang salat Isya dengan berjamaah? Ini nanti ini kita salat jamaah Bapak saya. Apa kata Rasulullah? Faka'annama shalla nisfal lail. Maka dia terhitung salat tahajud setengah malam. Ini kita yang malas-malas salat tahajud, paling tidak salat berjamaah datang ke masjid, itu terhitung seperti salat apa Bapak saya? Tahajud setengah malam. Kan kita malas salat tahajud, malas salat apa? Salat duha. Setidaknya ini kita kadang rumah, saya tidak katakan 1 meter Bapak saya, 3 cm pelataran rumahnya itu ciuman sama pelataran masjid, enggak mau datang salat ke masjid. Karena mungkin di masjidnya itu tidak kunut subuh. Ini saya terpaksa sebutkan apa saya. Di Kelapa Nunggal, di Celengsi, masalah umat Islam selalu itu masalahnya. Makanya saya peringatkan, dan alhamdulillah rata-rata saya memang ngisi di masjid umum Bapak saya. Saya ingatkan Bapak-bapak saya, jangan sampai karena tendensi mazhab, kebencian kepada satu kelompok, akhirnya apa? Itu membuat kita hilang momen-momen besar. Seperti apa? Salat jamaah. Hanya enggak kunut subuh. Atau di situ, oh itu masjidnya Wahabi, enggak mau salat dia. Ya ilahi, padahal Wahabi itu sholatnya dimanapun, sah atau tidak? Sah atau tidak? Sah, alhamdulillah. Yang penting gak ada kuburan di depan ya. Ya karena di Bogor, Bekasi ini, masya Allah, kuburan itu selalu ada di belakang masjid itu. Alhamdulillah. Ada teman-teman, ada ikhwan nanya, "Ustaz, bagaimana hukum saya sholat di belakang yang ustaznya masih melakukan bid'ah, sholat di belakangnya?" Bid'ahnya untuk mereka, sholatnya untuk apa? Untuk kita. Itu ajaran salafi. Salafi itu enggak ada mengotak orang, kamu harus sholat sama orang salafi saja. Ada orang mengatakan begitu. Ustaz siapa yang ngajar begitu? Enggak ada, ikhwan. Berbeda dengan mereka. Karena memang salafi itu kufur, kafir bagi mereka. Kita ini Wahabi ini kafir bagi mereka. Halal darahnya. Kalau sekiranya pun mereka hari ini mau memerangi Wahabi, itu mungkin pasti terjadi. Tetapi itulah karena pertolongan Allah. Allah subhanahu wa ta'ala berkehendak sekehendaknya. Taib. Jangan sampai kena tendensi tertentu, akhirnya kita hilang momen-momen besar. Salat berjamaah. Kemudian Sayyidina mengatakan apa? Wa man shalla salata subhi fi jamaah. Siapa yang melaksanakan salat subuh berjamaah? Fa ka'annama salatal lail kullahu. Maka dia terhitung salat tahajud berapa? 1 malam suntuk. Ya ilahi. Salat jamaah.